pemilihan umat ini menjawab kita. Ayo song-song dengan gembira. Ingat, 9 April saatnya Anda menentukan nasib bangsa. Datanglah ke TPS dan tentukan pilihan. Ada 4 surat suara yang digunakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Agar suara Anda benar dan sah, cobloslah untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah langsung umum bebas rahasia. Mencoblos salah satu tanda gambar partai atau mencoblos salah satu nama caleg atau mencoblos salah satu tanda gambar partai dan nama caleg. Untuk surat suara DPD, suara sah apabila mencoblos salah satu foto calon anggota DPD. Suara Anda dianggap tidak sah apabila Anda mencoblos 2 kali di dalam partai yang berbeda atau Anda mencoblos di luar kolom partai atau di luar kolom calon. Mari jadi pemilih cerdas untuk pemilu yang berintegritas di 9 April 2014. Presiden dan Wakil Presiden.